Jo. Jo. Itu kan yang sering yang di restoran dicampur dia. Nah, iya lah. Biasanya itu harganya itu setengah dari harganya ini. Oh, yang ini 25. Itu aja lah 25 ya. Apaan yang gede-gede? Hampir 10.000 ini satu biji. $3.50. Rp14.000 sekitar ditambah pajak ini sekitar $7 nanti kali Rp90.000 habis ini. Biasanya ada merek Bangau habis kali. Sekarang bumbu-bumbu. Oh ini opor setelah 25. Semua bumbu ini rata-rata range 25.
Rawon, ayam goreng, ayam goreng, bali goreng, lalu ini ada gulai juga, 25 goreng pedas, ini harganya $1.25. Sekitar 20 ribuan nah satu ini. Daun itu, oh ini daun pisang, daun pisang. Ini yang daun pisang $3.50 saya. Dan ada leis daun pisang $3.50. Markisa. Harganya $4.99, $5 ramah. Ramah harganya $5. Yang masakan Indonesia. Oh, nih ada keripik tempe. Ada keripik apa? Itu apa tuh? Biasa. Telur gadus $3.29. Apa? Iya. Ada keripik kecil apa? Pongguan. Ini kes untuk kecil. Gak tau harganya berapa. Jangan ada kel doang. Kel di aja juga. Nah, jajan-jajan kacang Garuda $2. Iya, enggak apa-apa. Ini pongguan. It's okay.
This is your last one, right? Practice or no? Practice. Yes, two more practices. No, 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 no. Do another practice, go. $10. Isinya 5. Ada 15. Milo. Ini santan buatan Thai, $2.35. Ini yang lumayan bagus. Ini kurang bagus. Ini ada lagi, ada apa? Gula merah. Ada gula merah Jawa biasanya di sini. Ini gula merah Jawa. $2.25. Big Ambon $4.59. Kalau mau bikin martabak sama juga harganya, bolu kukus
saving purpose. But, okay. Get off me now. Any cookbook? Okay, chendol keju stick cheese. Oke guys, sampai sini dulu. Sampai selesai belanja. Bye-bye.